sih sama sekali nggak nyangka kan jadi di apa kami direspon sampai sedemikian besar oleh Pak Kapolri sampai saya sampai nggak bisa ngomong jujur tadi pagi pas suami saya ngomong ini saya nangis masya Allah saya nggak nyangka bakal sampai kayak begini gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kali ini saya bertemu dengan lawyer yang lagi viral karena dia berhadapan dengan sebuah perusahaan besar dan juga pengacara yang cukup terkenal, yaitu Pak Magdir Ismail. Selamat datang Bang Tegar David Putuhena. Siap. David. David karena David melawan Goliat ini. Iya. Bang Tegar Putuhena ini sekarang menangani kasus yang sekarang lagi menjadi perhatian tidak hanya Pak Kapolri, juga Pak Mahfud MD, tapi juga masyarakat semua. Karena juga itu menyangkut hajat hidup kita, Bang Tegar. Kenapa ini penting? Karena di terutama di DKI Jakarta dan Jabodetabek itu memang kabel-kabel di atas permukaan itu berseliweran gitu loh. Iya, banyak iya. Sekali. Jadi kenapa Nur Iswan Channel mengambil tema ini sebagai diskusi, kita ingin menggali lebih jauh persoalan yang ditangani oleh Bang Tegar. Persoalan Mas Sultan. Sultan namanya? Sultan Rifat Al-Fatih. Oke, Sultan Rifat Al-Fatih yang terjerat lehernya oleh kabel itu gimana sebenarnya? Kronologisnya itu? Kok iya. Juga kok bisa ketemu dengan Bang Tegar gitu? Itu ya. Kan peristiwa yang sebenarnya itu bisa menimpa kita semua, Bang. Oke. Kebetulan hari ini yang di kena musibah itu ya adik kita itu kan, Sultan itu kan. Dia lagi melintas di sekitar Jalan Antasari tanggal 5 Januari itu. Sekitar pukul 10 malam ya. 10 malam. Dia nggak tahu tuh. Dia jalan aja, naik motor, semua lengkap. Semua apa, keamanan pengendara itu dia pakai semua, helm, SNI apa segala macam. Dan kecepatannya juga kecepatan yang standar, sekitar 50 km per jam. Itu tengah malam, apa jam 10 malam. Dia lagi melintas, di depannya itu ada mobil SUV. Nah, yang diketahui oleh Sultan adalah, dia nggak tahu apa-apa. Dia taunya tiba-tiba ada sesuatu benda yang tiba-tiba menjepret ke belakang terus menjerat lehernya. Gitu kan. Nah, kemudian di belakang hari baru kita tahu ada kabel yang menjulur, ada kabel fiber optik. Terakhir juga baru kita tahu itu miliknya PT Bali Tower. Dia menjulur, kemudian mobil SUV yang di depannya itu ternyata enggak tanpa sengaja dia nyangkut di situ. Jadi mobilnya maju, itu kabelnya ikut maju, ketarik sampai kemudian terlepas dari mobil itu langsung mental ke belakang, kayak ketapel. Nah, mental ke belakang itu langsung kena lehernya Sultan gitu loh. Sultan langsung begitu kena langsung stay dia di tempat begitu, motornya standing langsung masuk ke dalam selokan. Nah, untung pada waktu itu ada supir apa namanya, ada driver ojol ya. Yang lagi melintas kemudian melihat ada kejadian itu diselamatkan, dibawa ke rumah sakit Fatmawati, terus
Ternyata begitu sampai di rumah sakit, begitu dilepas, keluar semua darah mencerat dari. Sebentar, waktu posisi itu Mas Sultannya itu sadar? Apa sudah pingsan? Masih sadar, Mas. Dia masih guling-guling, kemudian dibawa ke mobil. Kalau nggak salah, pingsannya itu di mobil. Pingsan di mobil, terus sampai ke rumah sakit itu sudah pingsan, udah nggak sadar. Nah, terus ternyata setelah dicek sama dokter, nggak ada luka luar. Jadi hanya memar gitu, tapi bengkak ininya, karena itu keras sekali. Terus ternyata setelah dicek, di dalamnya ternyata udah berantakan. Saluran, jadi nggak ada luka luar tuh? Nggak ada, saluran tenggorok, saluran pernapasannya putus, saluran apa untuk menelan itu, saluran pencernaan ya. Dari sini putus, nggak bisa napas, nggak bisa makan, kita suaranya juga rusak gitu. Nah, akhirnya dilakukan prosedur itu, tracheostomy, dilubangin di sini supaya bisa bernapas, kemudian untuk makan itu disambungkan selang lewat hidung, jadi dimasukkan lewat makanan-makanan cair itu. Nah, terus ya pada intinya rusak semua tenggorokannya atau segala macam. Akhirnya dilakukan operasi. Sultan itu kritis selama berbulan-bulan di rumah sakit. Jadi habis dari UGD masuk ICU, sempat mengalami masa kritis yang cukup lama. Jadi orang tuanya fokus, memang bapak ibunya fokus untuk merawat Sultan. Karena itu udah sampai di bulan, itu peristiwa bulan Januari sampai di bulan Mei, ketika udah melewati masa kritis, baru ayahnya Sultan itu mulai mencari tahu, termasuk bersurat dan mendatangi kantor Bali Tower. Dia, dia datang ke lapangan, dia ngecek, datang ke lapangan ngecek ini kabel punya siapa, dia tanya orang sekitar, dia cari saksi-saksi. Oh, itu investigasi sendirian orang tuanya? Itu dia dicari tahu secara mandiri oleh orang tuanya gitu loh, oleh ayahnya. Akhirnya ditemukan memang ini Bali Tower. Nah, tanggal 23 Mei itu pertemuan pertama antara bapaknya dengan ada pihak yang diutus dari Bali Tower bertemu di kelurahan di mana, di daerah Cilandak sana. Bang Tegar belum masuk tuh ya? Belum. Okay. Kita kan baru tahu belakangan ini. Oke, okay, terus? Nah, pada saat itu dari Bali Tower juga menyangkal bahwa itu bukan kabel milik mereka. Waktu itu mereka bilang ini punyanya provider lain, namanya Moratel. Sempat dia bilang begitu. Tapi setelah dicek lagi ternyata ada tulisannya di situ, ini kabel Bali Tower. Kemudian ngecek lagi ke Moratel, Moratel juga bilang enggak, bukan kabel kita. Itu akhirnya proses berjalan, Bali Tower akhirnya nggak bisa lagi mengelak itu kabel milik mereka gitu loh. Nah, baru ketemu sama saya itu di bulan baru-baru ini, baru akhir bulan Juli kemarin kan, ketika beritanya viral justru. Ketika berita itu sudah muncul di berbagai media, saya baru tahu ternyata adik kelas saya di kampus, si Sultan itu. Maksudnya di kampus jauh, di Brawijaya? Di Brawijaya. Oh, kan? Sultan ini mahasiswa Brawijaya? Mahasiswa Brawijaya. Saya sudah selesai? Belum selesai, masih semester 5. Oh, semester 6. Hukum juga? Anak fisip dia. Oh, oke. Okay. Nah, baru tahu di situ, kemudian ya udah awalnya sih solidaritas sesama alma mater lah. Tapi kemudian ternyata setelah diskusi panjang dengan orang tuanya dan keluarganya, mereka kemudian minta untuk didampingi dari aspek hukum maupun yang lain-lain oleh kami. Jadi ya kami terjun di sana, Bang. Prinsipnya ini ya, ini cuman ini proses untuk belain adik-adik lah, kira-kira adik-adik lagi dizolimi ya, kita sebagai kakak-kakaknya ya masa diam gitu. Itu Bang Tegar sebagai pribadi atau sebagai kantor lawyernya? Ya saya, dan akhirnya saya membawa tim di lawyer ya, di kantor hukum ya. Oke. Tim semua akhirnya terlibat, kita dapat kuasa, dan sebenarnya langkah hukum juga kita belum ambil ya, langkah-langkah yang konkret secara hukum, entah pelaporan, langkah-langkah secara pidana maupun secara keperdataan belum kita ambil, Bang. Oh, belum ya? Belum, secara konkret belum. Kita masih, karena memang udah rame ya? Udah rame. Kemarin kan memang fokus kita adalah di penyembuhan Sultan, karena kondisinya mengkhawatirkan memang, karena waktu itu sudah dirawat di rumah. Sudah dirawat di rumah, ini Sultan pakai BPJS ceritanya kan, pakai BPJS, jadi
setelah melewati masa kritis, biasanya kan BPJS begitu, pasien BPJS ya, dia di RSCM, kemudian sudah melewati masa kritis dan dirasa oleh dokter bisa melakukan rawat jalan, ya dipulangkan. Nah, cuman kan proses merawat di rumah ini kan butuh biaya yang tidak sedikit. Sultannya itu udah bisa bicara sekarang? Bicara belum bisa. Oh, belum bisa? Jadi dari Januari sampai sekarang tuh dia nggak bisa ngomong? Tidak bisa bicara, tidak bisa menelan, tidak bisa bernapas melalui hidung, bernapasnya lewat tenggorokan sampai sekarang. Jadi kalau lihat kondisi fisiknya Sultan itu dipasangi alat, jadi di sini ada lubang tracheostomy buat bernapas, kemudian di sini ada dipasang selang. Jadi kalau makan itu makanan cair, Bang. Jadi makanannya di blender, terus disuntikan lewat selang masuk ke dalam. Untuk ngomong nggak bisa sama sekali, karena terakhir sih katanya pita suaranya itu kaku. Jadi untuk bisa menghasilkan suara kan, kalau kita belajar dulu waktu SD itu kan, teori bunyi apa-apa itu kan harus, objeknya harus bergetar gitu kan. Okay. Nah ini pita suaranya nggak bisa bergetar, karena nggak lentur, karena kaku. Okay. Makanya tidak bisa memproduksi suara. Nah, posisinya begitu. Untuk komunikasi gimana? Komunikasi dengan Sultan melalui tulisan lewat teks, lewat HP. Dia biasa nulis di notes, kemudian disampaikan ke kita. Begitu. Tapi kalau secara yang lain sih aman. Dia masih berpikir, masih bisa berpikir normal, masih bisa istilahnya? Secara psikologis juga stabil begitu. Cuman memang bisa ini aja. Susah. Fungsi suara sama fungsi suara. Pencernaannya enggak. Iya. Tulang tenggorokannya juga waktu itu kan patah, jadi dia enggak bisa noleh. Dia enggak bisa noleh, kalau noleh badannya ikut begini kan. Kalau jalan bisa, berdiri bisa. Jalan bisa dari sekujur dari bawah tenggorokan ke bawah sih. Normal. Enggak ada soal gitu loh. Cuman dari tenggorokan sini ini udah berantakan lah di sini. Dan saya enggak tahu istilah kedokterannya, saya coba waktu pertama kali udah berantakan gitu. Gitu. Jadi setelah ketemu, akhirnya keluarga dan Sultannya sendiri itu menguasakan pendampingan atau menunjuk Bang Tegar sebagai perwakilan mereka dari sisi legalnya. Nah, saya kemudian kita kemudian mencari, sebenarnya data awal sudah ada dari bapaknya, tinggal kita dalami lagi. Nah, kita lihat memang kalau unsur kelalaian sih kemungkinan besar ada, kelalaian dari dari pihak perusahaan. Konferensi pers terakhir dari Bali Tower waktu itu ada Bang Magdir juga itu dan perwakilan dari perusahaan yang disampaikan kan poin-poinnya kurang lebih begini. Jadi mereka buat video animasi, Bang. Video animasi, membuat rekonstruksi kejadian, kemudian membuat satu cerita yang menurut saya itu fiksi. Ada truk ukuran besar gitu dan tingginya 5,5 meter ke atas. Saya enggak tahu truk apa yang tinggi 5,5 meter. Kontainer lah. Kontainer kan biasanya. Tapi masalahnya itu jalanan bukan buat jalanan kontainer. Itu jalan menuju kota. Tahu kan arteri dari arah TB Simatupang belok kiri Antasari itu, kemudian ada persimpangan yang ke Haji Nawi, itu kan jalan kecil dan itu menuju kota, dan di situ nggak boleh truk gede-gede lewat, gitu kan? Tapi menurut Bali Tower ada truk besar yang lewat, truk yang tingginya 5,5 meter. Bisa nggak mereka buktikan bahwa itu truk itu memang ada? Nah, mereka buktikan lewat CCTV, video animasi. Nah, kita cek di lapangan, ternyata ada CCTV 3 buah di yang CCTV milik Bali Tower itu ada di towernya Bali Tower gitu loh, 3 CCTV. Sayangnya itu tidak dibuka. Waktu orang tua datang, waktu pertemuan tanggal 23 dan berlanjut ada beberapa kali pertemuan. Orang tua dengan pihak Bali Tower dan lawyernya lawyernya belum, waktu itu belum ada. Oh, belum ada. Nah, memang sempat diminta juga CCTV-nya. Waktu itu kalau tidak salah jawaban dari Bali Tower adalah CCTV itu otomatis terhapus setelah usia 3 bulan. Oh. Nah, okay. Nah, ini juga menurut saya aneh dan mencurigakan. Kenapa? Karena itu tanggal 5 kejadian, Bang. Tanggal 5 kejadian kecelakaan.
tanggal 5 kejadian kecelakaannya sekitar pukul 10 malam 5 Januari. Iya, 5 Januari. Kemudian jam tanggal 6-nya udah masuk tanggal 6. Berarti jam 00.35 atau 36 itu. Itu ada sinyal yang terkirim secara otomatis dari situ, dari Bali Tower, dari tower itu ke sistem pusat Bali Tower. Jadi ada sinyal terkirim, sinyal fiber optic cut, istilah teknisnya, kabel putus lah. Itu kan kalau ada kabel putus memang ada sinyal yang ke kiri. Nah itu terrecord itu jam 00.35 di tanggal 6-nya, jadi beberapa jam setelah kejadian. Nah esok harinya atau mungkin berapa harinya begitu, ada petugas yang datang merapikan kabel, memperbaiki. Itu kan kalau berdasarkan konferensi persnya Bali Tower juga, dia bilang tiangnya bengkok. Nah itu juga dibenerin. Nah tapi Bali Tower lewat konferensi pers dia bilang mereka nggak tahu penyebab putus dan penyebab bengkoknya tiang itu karena ada kecelakaan. Sehingga mereka tidak melakukan upaya-upaya mendatangi korban, mendatangi UGD, memeriksa dan seterusnya. Mereka biarkan saja itu berjalan sampai tanggal 23 Mei ketika orang tua Sultan datang ke Bali Tower, menghubungi Bali Tower gitu loh. Nah ini kan lucu menurut saya. Hari itu ada sinyal masuk, kabel putus, ada petugas datang, tapi kok yang nggak ada sensitivitas sama sekali, ini penyebabnya apa? Cuek-cuek saja mereka selama 5 bulan itu. Nah, sampai kemudian orang tuanya, sampai kemudian korban orang tuanya datang. Normalnya kan begini, ya apa namanya, ini kan perusahaan besar bang, perusahaan besar yang tentu punya SOP yang pasti juga proper, ya kan? Dia juga punya prosedur maintenance, prosedur apa mitigasi terhadap hal-hal yang demikian kan pasti sudah tertata rapi lah. Ini perusahaan lama dan dia udah besar TBK lagi. Ya ketika ada kejadian kabel putus dan petugas dikirim ke sana, masa nggak penasaran sih? Ini kenapa putus? Gitu loh. Ini kenapa tiangnya bengkok? Ya, nah, ya. Pasti penasaran. Nah, kalau penasaran, dibuka dong CCTV-nya, ada 3 buah tuh. Nempel di towernya Bali Tower tuh, 1, 2, 3 gitu. Jadi semua sudut bisa terlihat, nggak ada blank spot pasti tuh. Nah kok nggak dilakukan, nggak di playback? Atau mungkin misalnya taruhlah dia memplayback itu, pasti kan kelihatan ada peristiwa itu, ada kejadian orang kecelakaan. Kalau misalnya memang betul ada truk, ya ada truk gitu kan. Nah dan kalau melihat memang itu ada eksiden, seharusnya disimpan dong. Iya kan harusnya disimpan, siapa tahu jaga-jaga, siapa tahu nanti akan ada persoalan di kemudian hari, ini ada evidensinya kan gitu. Nah yang terjadi Bali Tower itu menurut bapaknya, diskusi dengan bapaknya Sultan, itu otomatis terhapus di setelah 3 bulan. Itu juga yang menurut saya ini kok agak aneh gitu loh. Nah kemudian Bali Tower itu pada tanggal berapa, di bulan Juli lah, di bulan Juli itu setelah mulai viral memang sebelumnya sudah ada beberapa kali diskusi bang, sudah ada beberapa antara Bali Tower dengan orang tua dan juga sudah ada semacam gentleman agreement bahwa Bali Tower akan bertanggung jawab. Nah tapi tertulis nggak tuh? Nggak tertulis. Pandainya mereka kan tidak pernah ditulis. Nah apa, tapi itu semua tidak bisa dibantah karena rekaman ada percakapan WhatsApp antara bapaknya dengan pihak Bali Tower yang itu intens, ya kan, secara reguler ada report pertanyaan ini itu ada. Nah waktu itu sudah ada semacam gentleman agreement Bali Tower mau bertanggung jawab. Kemudian tapi untuk itu ya juga dicoba untuk dicarikan win-win solutionnya, kira-kira begitu. Apa yang terjadi, apa yang mau diklaimkan itu kan itu dikirim dulu, sudah dilakukan juga sama orang tuanya, ya kan, semua rekam medisnya apa, kemudian biaya perbaikan sepeda motor yang rusak apa, itu sudah dikirimkan semua. Dan rencananya waktu itu Bali Tower akan melakukan klaim ke asuransi. Gitu. Ternyata. Nah, tapi mereka juga ada kesepakatan lain bahwa ya udah sembari menunggu ini proses berjalan, ya udah kita kan selesaikan secara kekeluargaan, tidak perlu dibawa kemana-mana. Oke, orang tua Sultan juga oke dengan hal itu.
okay, yang penting anak saya bisa tertolong, bisa diperhatikan sembuh sampai sembuh, kan kira-kira begitu. Nah, ujungnya klaim itu ditolak. Akhirnya setelah klaim ditolak, tidak ada kabar lagi yang responsif seperti sebelumnya, bahkan hilang, cenderung, gitu. Cenderung cuek. Hmm. Ketika didatangin oleh orang tua lagi, mereka bilang, kita sudah serahkan masalah ini ke pihak ketiga. Waktu itu kita, orang tua belum tahu pihak ketiga yang dimaksud siapa. Belakangan kan baru diketahui bahwa pihak ketiga yang dimaksud adalah pihak pengacara. Gitu. Pak Magdir Ismail itu? Magdir Ismail itu, oh, okay. Senior kita, bang. Kita, apa, panutan kita lah di dunia advokat, salah satu lawyer terbaik lah gitu. Nah, terus? Kemudian setelah itu tidak ada konfirmasi, tidak ada informasi lagi dari Bali Tower. Akhirnya orang tuanya ini mengalami kebuntuan kira-kira, agak hopeless dan agak ini gimana sih anak saya kok nggak dibantu gitu. Akhirnya ini sepeser pun itu nggak ada tuh. Belum ada. Akhirnya orang tua ini ya udah memberanikan diri untuk memblow up ini ke media. Di blow up, dia speak up, dia cerita soal kondisi anaknya, dan rupanya itu jadi berita yang jadi perbincangan di mana-mana. Nah, baru setelah itu jadi perbincangan di mana-mana, datanglah pihak pengacara ini mewakili Bali Tower, anak buahnya Bang Magdir lah. Itu datang ke rumahnya, bicara, oke, Pak, kita hold dulu, kira-kira begitu dialognya. Kita hold dulu, jangan ada dulu sikap yang terlalu ekstrim gitu, kira-kira. Sembari kami akan diskusi dengan perusahaan, kasih waktu kami 1 minggu untuk bicara dengan perusahaan, dan kami pastikan kami kembali dengan sudah membawa hasil keputusan, gitu kan. Itu pagi atau siangnya, sorenya mereka datang lagi, sudah ada keputusan rupanya. Itu Bang Tekar udah masuk? Udah mau belum? Belum. Oke, okay, tapi sudah ada komunikasi saya dengan keluarga. Dan memang keluarga waktu itu, Mas, saya kan komitmennya saya akan mendampingi apapun itu, karena ini adik saya, Sultan ini, mau pendampingan hukum dengan atau tanpa kuasa, saya tetap akan memberikan perhatian terhadap Sultan gitu kan. Itu komitmen saya sama orang tuanya. Nah, kemudian pengacara ini datang sorenya, itu sudah membawa angka memang. Dia bilang, dari perusahaan siap untuk mengganti semua biaya yang sudah dikeluarkan se-5 bulan kebelakang, mulai bulan Januari, biaya pengobatan yang sudah dikeluarkan oleh keluarga, tapi dengan syarat melampirkan invoice. Jadi harus ada invoice-nya, reimbursement, ya kan, reimbursement. Harus ada invoice-nya, harus ada kuitansinya, harus ada bon-bonnya. Jadi kalau bapaknya dalam proses merawat anak ini, misalnya butuh makan di warteg, ya apa? Nah, itu kalau tidak ada bonnya tidak akan diganti. Butuh bensin untuk kesana kemari, kalau tidak ada bonnya tidak diganti. Kalau hanya hal-hal yang sifatnya pokoknya tertulis, yang ada dokumennya lah, ada dokumennya, ada underline-nya, nah, ada bukti pengeluaran. Betul. Nah, ini keluarga merasa keberatan. Kenapa? Tidak pernah ada pikiran sedikit pun sejak awal pengeluaran-pengeluaran yang mereka lakukan itu, mana ada sih orang dalam kondisi panik, anaknya kritis, minta bukti pengeluaran. Nggak sempat dia pasti. Kita itu, mana sih orang yang sempat untuk nyimpan bon per bon itu loh, invoice per invoice, nggak ada yang sempat. Karena mereka semua fokus di kesembuhan anaknya. Bahkan sampai ayahnya Sultan ini berhenti kerja, Bang. Untuk merawat berhenti kerja anaknya, supaya bisa merawat anaknya gantian dengan ibunya gitu loh. Gitu. Apalagi mereka juga punya, Sultan ini punya kakek juga di rumahnya yang juga butuh perawatan juga gitu loh. Jadi saya datang ke rumahnya dan saya lihat kondisinya ya, ini bukan ya, ini orang memang tinggalnya di perumahan kemudian ini, tapi dan bapaknya juga punya pekerjaan yang proper juga di perusahaan swasta gitu kan. Nah, tapi memang kondisi itu mengharuskan memang harus full time nih. Jadi ibunya merawat bapaknya, ya kan, yang sudah sepuh itu, pun juga Sultan masih punya adik yang usianya SMA, ya apa, ya SMA ya, kemudian bapaknya juga waktu itu bekerja, akhirnya diputuskan berhenti bekerja. Berhenti bekerja supaya bisa merawat semuanya ini gitu loh. Jadi Bali Tower mensyaratkan ada dokumen-dokumen ada untuk mengklaimnya. Ya, bukan kemudian tidak bersedia keluarga ini, cuman mereka datang dengan memberikan syarat seolah-olah kayak kok sepertinya enggak percaya, gini kira-kira kondisi kebatinannya. Kok
sepertinya lu nggak percaya kalau anak gua udah kacau nih, udah cedera parah gitu loh. Kok masih perlu di atas kertas yang begini begitu, yang sangat prosedural sekali pendekatannya. Itu satu hal yang ditawarkan oleh balai tawar, dan keluarga agak keberatan dengan itu. Yang kedua, mereka kemudian menawarkan fresh money, uang cash jumlahnya 2 miliar. Dengan syarat itu di luar itu tadi biaya pengobatan yang sudah dikeluarkan. Oke. Okay. Nah, kalau yang akan dikeluarkan juga kita belum tahu komitmennya kayak gimana, karena ini perawatannya terakhir kami sama dokter juga ini nggak mungkin dalam waktu singkat, karena banyak hal sekali yang harus diperbaiki gitu. Nah, kemudian ada uang cash yang juga ditawarkan oleh Bali Tower, 2 miliar rupiah. Apa syaratnya? Ini kami berikan sebagai dana kemanusiaan, bahasanya begitu. Ini sebagai bantuan kemanusiaan. Nah, tapi kalau misalnya ini sudah diterima, semua yang kita tawarkan ini, ya kita, kompensasi yang mereka minta adalah, ya sudah, ini case close, tidak perlu ramai lagi di media, dan tidak perlu ada tindakan-tindakan hukum atau tindakan-tindakan lain menyangkut ini gitu. Ini juga yang membuat keluarga akhirnya marah, Mas. Apa namanya? Merasa tersinggung juga. Kok seolah-olah rasanya kok ingin dibeli aja gitu loh harga dirinya. Walaupun memang kalau boleh jujur keluarga memang membutuhkan itu, membutuhkan banyak sekali biaya dan ini, tapi dengan cara Bali Tower dan pendekatan yang seperti itu keluarga kurang berkenan. Ya kan? Nah, yang diinginkan keluarga apa? Yang diinginkan oleh keluarga itu Bali Tower dan pihak keluarga duduk sama-sama dan kita bicara fokus pada penyembuhan dari Sultan Al-Fatih gitu loh. Penyembuhannya butuh berapa lama, mengobatinya dokternya yang bisa, yang ahli soal itu di mana saja, kemudian butuh terapi apa saja, butuh treatment seperti apa saja, itu ayo didiskusikan. Nanti setelah itu kita diskusikan rampung, kan otomatis di akhir nanti akan keluar biaya. Baru kita bicara biayanya ini bagaimana, apakah ditanggung 100% oleh Bali Tower atau sebagian misalnya, atau tidak ditanggung sebagian misalnya, atau mungkin ada solusi lain misalnya. Oke, misal Bali Tower punya dokter misalnya, ya kan, itu nanti dikirim. Itu kan solusi-solusi itu bisa saja ketemu kalau duduk bersama, Bang. Solusi-solusi taktis itu. Sayangnya Bali Tower enggak mau begitu. Dia maunya pakai solusi yang jangka pendek dan instan, ya datang, bawa uang, lu ambil, cukup enggak cukup, anggap aja cukup, tapi lu diam, enggak usah bikin masalah lagi di publik gitu loh. Itu yang begitulah kira-kira. Ya, kira-kira begitu. Persepsi keluarga ya. Kira-kira begitu, apa namanya, yang ditangkap sama kita kan. Itu yang membuat persoalan ini akhirnya tidak menemukan jalan tengahnya, Bang. Karena memang, padahal kalau boleh dibilang, keluarga itu sudah sangat, ayahnya khususnya itu sudah sangat, kalau mau dibilang dalam tanda petik, ngemis sudah gitu kan. Tolong perhatikan anak saya, bersurat berkali-kali, mendatangi berkali-kali gitu. Nggak ditanggapi. Tidak ada tanggapan yang sesuai, yang memadai lah. Gitu. Terus? Posisi sekarang itu keluarga sudah dihubungi perwakilan Bali Tower atau pengacara Bang Magdir belum? Per hari ini sih setahu saya belum ada. Sekarang kan tanggal 7 Agustus. Tanggal 7 Agustus ini. Jadi sejak mereka press conference memberikan klarifikasi dan lain sebagainya itu belum ada komunikasi satu pun. Belum ada. Jadi mereka press conference itu di hari Kamis, kemudian hari Jumatnya didatangi oleh Prof. Mahfud, Menko Polhukam, korbannya didatangi oleh Prof. Mahfud, dijenguk. Kemudian setelah itu belum ada lagi respon apa-apa. Gitu. Kan harapan Pak Menko Polhukam, Profesor Mahfud itu, ya diselesaikanlah secara baik, kira-kira begitu kan? Iya. Memang, dan itu juga keinginan dari keluarga juga begitu. Makanya, ini tindakan-tindakan hukum ini masih kita belum lakukan secara konkret, Bang. Kita masih nunggu sehari dua hari ini. Siapa tahu memang ada itikad baik dari Bali Tower, dan kalau memang itikad baik itu ada dalam sehari dua hari ini, ya why not? Maksudnya kita ini bukan mau nyari ribut, kita mau nyari solusi untuk kepentingan terbaik dari Sultan. Itu satu dua hari itu maksudnya ultimatum Bang Tegar ke Bali Tower dan pengacara, atau memang posisinya nunggu aja? Enggak, gitu? Kita nunggu aja. Enggak ultimatum juga, Bang, mana berani. Oh, enggak.
sehari dua hari kira-kira kalau misalnya tidak ada respon ya kita mau nggak mau maju kan gitu. Maju ini maksudnya maju apa? Pertama kita akan tempuh langkah pidana dulu, walaupun banyak orang yang bilang ini pidananya sumir ya, tapi kita punya dokumen yang insya Allah cukup. Kita ada dua indikasi lah, indikasi yang pertama kelalaian, lalainya Bali Tower sehingga menyebabkan orang luka berat. Indikasi yang kedua ya, ada indikasi obstruction of justice bang, mirip-mirip kayak kasus Sambo itu loh. Menyembunyi, obstruction of justice itu kan pada intinya menghalang-halangi penegakan hukum. Nah, ini tuh ada indikasi kesana. Kenapa? Karena dengan tidak adanya CCTV itu membuat kami curiga. Kenapa itu dihapus? Kalau memang dihapus, atau jangan-jangan memang masih ada tapi tidak dikeluarkan gitu loh? Kan CCTV kan memang biasanya kalau nggak ada apa-apa ya terhapus atau ya otomatis biasanya. Tapi kan ini ada apa-apanya bang, di lokasi masa nggak kelihatan tanggal 5 Januari itu. Matanya tuh ini tiang, CCTV-nya ada di sini, sini, sini. Jadi semua sisi itu terrecord sama ini untuk ngawasin kabel itu. Jadi kalau kabelnya menjulur, menjuntai, kemudian ada objek yang melintas ngenai kabel, itu pasti kelihatan tuh. Saya bukan anak IT ya, tapi saya secara logika saya bayangin ini pasti kelihatan karena tiga bukan satu gitu loh. Sekarang kan tadi posisinya setelah press conference tidak ada komunikasi, mereka juga pihak Bali Tower dan wakil dari Bang Magdir juga belum ada mengontak Bang Tegar atau keluarga ya. Itu mau nunggu terus atau inisiatif setelah dua hari tadi? Ya, akan Bang Tegar akan berinisiatif mewakili keluarga akan menghubungi Bali Tower atau misalkan nih menghubungi kantor pengacaranya Bang Magdir atau berkirim surat sebagai teguran atau somasi gitu. Sepertinya udah sulit, mereka udah punya standing position apa namanya? Yang konferensi pers kemarin kan saya anggap itu adalah standing posisinya Bali Tower gitu loh. Jadi memang kita butuh pihak ketiga untuk menengahi. Nah, jadi setelah dua hari ini tadi juga sudah saya sampaikan juga ke teman-teman media, kita punya waktu mungkin sampai hari Rabu. Hari Rabu tanggal berapa berarti? Sekarang tanggal 7, 8, tanggal 9. 9. Ya tanggal 9 itu kita sudah ada langkah konkret pasti. Berarti kalau langkah konkret itu maksudnya bukan somasi ya? Kalau tadi nyebut pihak ketiga maksudnya mau dilaporkannya kepolisian atau? Kepolisian. Dan langkah perdata juga kami sudah siapkan juga bang, langkah perdatanya sudah kami siapkan. Tapi diambilnya kapan nanti kita pikir-pikir lagi. Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nanti kita gugatannya. Gitu. Oh, kalau perdata langsung gugatan ke pengadilan ya? Iya. Mendaftar? Kita daftarkan gugatan kan ke pengadilan. Oh, oke. Okay. Kalau ke kepolisian itu namanya melaporkan? Laporan polisi. Tindakan? Dugaan tindak pidana. Dugaan tindak pidana. Begitu. Kelalaian dan obstruction of justice. Ya, dia lalai, dia sebabkan orang terluka, itu pidana bang. Nah, pidana ya. Cuman kan si Bang Magdir dan siapa, Bali Tower kan yang mereka lakukan adalah membangun satu narasi bahwa tidak ada kelalaian. Karena tahu, ya Bang Magdir sebagai advokat senior pasti tahu lah. Ini kan yang dipatahkan kan harus unsur kelalaiannya. Kalau tidak ada kelalaiannya, ya tidak ada pidananya gitu loh. Oh, oke. Okay. Jadi ujung pertarungan Tegar David Putuhena dengan Bang Magdir Goliat Ismail nanti ujungnya bukan bukan pertarungan saya bang, ini pertarungan sebenarnya kalau mau saya bilang ini pertarungannya Sultan dan bukan hanya Sultan tapi seluruh orang di Jakarta yang setiap hari melintas di Jakarta yang dengan adanya kabel semrawut ini jadi terancam gitu loh. Ini perjuangan mereka semua. Nah, yang kita dorong adalah supaya ada dialog nih. Kalau memang ada dialog antara kami nanti dengan pihak Bali Tower itu lebih bagus sehingga kita bisa sampaikan aspirasi-aspirasi kita selain soal penyembuhan Sultan, pengobatan Sultan dan lain sebagainya. Berikutnya adalah soal supaya kabel-kabel nggak semrawut kayak gimana gitu loh solusinya.
dari provider, termasuk dari pihak Pemda juga. Pihak Pemda juga kami berharap sih menaruh perhatian yang sangat serius, Bang. Karena Bang tahu tuh, kabel menjuntai di jalan Sumrawut sampai ke tanah itu kan banyak kita bisa temukan ini kan. Cuman peristiwa yang seperti ini rasanya baru ya? Ya saya enggak tahu, sebelum-sebelumnya barangkali juga ada tapi tidak sampai. Jadi dianggap sebagai kecelakaan biasa. Dianggap sebagai kecelakaan biasa gitu loh. Padahal aduh ini sudah ada di tahap yang sangat mengkhawatirkan gitu loh. Mungkin kalau pengguna yang pakai mobil mungkin enggak terlalu merasa terancam dengan itu, tapi pejalan kaki, orang yang melintas gitu loh, pakai sepeda motor itu, ya buktinya ini Sultan Al-Fatih itu tidak tahu apa-apa, melintas dengan normal, biasa saja, kena gitu loh. Oke, berarti kan harapan Bang Tegar sendiri sebenarnya tidak hanya fokus pada kasusnya Sultan ini, tapi juga pada penertiban semua kabel yang menjuntai di atas itu ya. Setuju, Bang. Makanya setuju. Makanya begitu kemarin ada pernyataan akan dari otoritas ya, dari Pemda, dari pemerintah pusat juga yang menyatakan sudah waktunya ada penertiban, kemudian evaluasi terhadap penyedia-penyedia kabel itu. Terus terang kami senang dan mudah-mudahan itu bukan cuma lip service dan itu dilakukan sungguh-sungguh gitu loh. Okay. Kita lewat di jalan ada kabel, kalau fiber optik itu masih ini ya. Lah kalau kabel listrik gitu loh. Itu kan berapa kali bisa kesetrum itu orang? Berapa kali kan kalau abang saya enggak tahu, tapi kalau saya berapa kali saya lewat di beberapa ruas jalan itu ada tuh kabel listrik sampainya ada percikan-percikannya gitu. Yeah. Itu sering kita temukan di Jakarta gitu loh. Membahayakan gitu loh. Oke, dua pertanyaan terakhir, Pak. Iya, terasa ya kan karena kasusnya buat pelajaran kita bersama. Yeah. Dari obrolan dengan keluarga ya, seandainya Bali Tower atau harapan Bang Tegar sendiri ada penyelesaian, istilahnya itu settlement out of court, supaya nggak harus masuk pengadilan kan. Jadi menghemat tenaga, menghemat pikiran, menghemat biaya juga. Apakah keluarga dan Bang Tegar mau? Kalau saya kan apa kata keluarga, Bang? Itu semua nanti tergantung keputusan dari keluarga dan lebih khusus ya tentu keinginan dari korban gitu loh. Karena korban ini kan sudah dewasa sebenarnya. Yeah. Sultan ini sudah dewasa dan dia bisa ngambil keputusan. Jadi keputusan apapun itu nanti tergantung diskusi dari mereka semua. Dan yang paling penting adalah tergantung juga pendekatan yang dilakukan oleh Bali Tower gitu loh. Karena ini kan yang mau didekati ini kan manusia, Bang. Manusia yang harus didekati dengan cara-cara yang manusiawi. Kalau kata Pak Mahfud begitu kan, harus dengan cara-cara yang manusiawi. Kalau tidak ya uang itu jadi nggak laku gitu loh, kira-kira begitu, Bang. Terakhir, ya. Bang Tegar kan relatively ya lebih muda lah. Siap. Lebih muda dari saya. Siap. Paling muda lah. kemudian masuk ke gelanggang dan yang bukan dihadapi sih, yang menjadi mitra itu adalah Bang Magdir Ismail, pengacara, bahkan pengacara para apa ya, senior lah pengacara Taipan, jam terbang tuh juga tinggi ya, yeah, kan? Yeah, yeah. Menghadapi situasi ini Bang Tegar tuh sesuai dengan namanya Tegar gitu, artinya nggak takut sedikit pun kan, tegar tuh, yeah, ya kan, atau agak jipar juga, waduh Bang Magdir yang mewakili Bali Tower. Itu pertanyaan terakhir. Saya sih, saya niatnya kan belajar, Bang. Jadi namanya orang belajar kan harus sama yang lebih senior. Kalau saya belajar sama yang lebih junior, nggak dapat ilmunya saya. Okay. Jadi begitu saya tahu yang berhadap-hadapan ini adalah advokat yang lebih senior, saya gembira karena saya punya kesempatan untuk belajar sama senior. Oh, nah, ternyata. Okay. Bagaimana nanti jalan keluarnya seperti apa saya enggak tahu, ujungnya ini sampai di mana juga saya enggak tahu, tapi yang saya sudah pasti tahu adalah pasti saya dapat ilmu baru di sini, kira-kira begitu. Okay. Bang Tegar, terima kasih. Siap. Mudah-mudahan Bang Magdir Ismail juga nonton ini, ya Bali Tower dia nonton ini, jadi kita berharap, ya kita jauh lebih berharap ya Sultan lebih cepat sembuh. Ya, amin. Kemudian keluarganya juga bisa melewati dengan penuh kesabaran. Ya, ya.
situasi ini saya kira sih bisa diselesaikan sebaik mungkin harapan. Tapi jauh lebih itu, tolong ditertibkan kabel-kabel yang menjuntai berantakan di Jakarta. Jakarta itu. Ya. Bang Magdir juga harus kenalan sama Bang Tegar dan saya nanti yang menghadap. Lama-lama akan tahu ternyata berasal dari korps yang sama, ya kan? Nah, itu saya kasih kode itu aja Bang Magdir, ya kan? Rasanya atas segala niat baik tuh pasti Tuhan bantulah. Insyaallah, insyaallah. Terima kasih Bang Tegar. Siap Bang Iswan, matur nuwun. Demikian kawan baik obrolan dengan Bang Tegar. Mudah-mudahan Bang Sultan cepat sembuh. Cepat sembuh. Ya. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.